Halo brother apa kabar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Film Store Dengan saya Ufi ya. Banyak teman-teman yang bertanya kepada kita Kapan bang di review helm JPN KOC Nah ini dia helm JPN KOC ya, Sudah ada di depan kita ya Langsung saja kita Unboxing dan kita review helm JPN KOC Nah untuk kardusnya ini Berwarna hitam ya Ini bentuk kardusnya terlihat lebih panjang ya Artinya helmnya pasti lebih panjang Nah, di sini ada gambar helmnya ya, sudah terlihat ya bentuk helmnya. Di sini ada merk JPN, di sini juga, dan di sini ada JPN QC White ya. Ini ada barcode-nya juga, ini size M. Oke, langsung saja kita lihat. ya, untuk kardusnya kosong ya, tidak ada apa-apa. nah, untuk sarungnya menurut kita ini tipis ya bahannya ya. Misalnya logo JPN ada strip putihnya. Jadi untuk harga di atas 500 ya. Hampir 600 eh, sarung ini saya rasa kurang pas ya. Oke, kita lihat ya. Ini dia helm JPN Kyoshi. Ya, bagaimana teman-teman helm JPN QC ini ya. Menurut kita helm ini udah ganteng banget. Modelnya mengikuti tren yang ada saat sekarang ini ya. Helm yang sudah berspoiler ya, aerodinamis dan sporty ya. Nah, merek JPN ini sebelumnya sudah banyak mengeluarkan helm-helm ya. Helm JPN Bogo, JPN Momo dan ada juga yang full face ya. Dan belum lama ini mengeluarkan helm JPN Galaxy ya yang harganya sekitar 200 ribuan. Nah, sekarang ini helm JPN sudah berani mengeluarkan helm yang bisa dibilang premium ya, sudah cukup bagus dengan harga di atas 500 ribuan ya. Untuk harga helm JPN KOC ini harganya 580 ribuan ya. Ya menurut kita harganya cukup tinggi juga ya. Ya seperti helm NJ Skyros RS VSP 300 JPX Nova X, tapi ini lebih sedikit lebih murah ya. Ya jika dibandingkan dengan helm Jitsu atau GIF helm ini lebih mahal ya Ya dari segi kualitas helm ini memang cukup bagus ya Sejajarlah dengan helm NJ Skyros, RSV SV300 maupun JPX Nova X Bahkan helm ini sekilas mirip dengan helm JPX Nova X Tetapi terlihat perbedaannya itu dari ventilasi bagian depannya ini untuk material helm JPNQS ini terbuat dari termoplastik atau ABS dan sudah bersertifikasi SNI ya. Di sini ada ya SNI-nya. Nah. Jadi untuk berat helm ini sekitar 1400 gram ya. Jika dilihat dari ventilasi bagian depan ini cukup unik juga ya. Di sini ada lubangnya ya. Ada lubangnya tuh. Nah di sini ada seperti tanda arah panah ya. Jadi ini berfungsi untuk menaik turunkan ya. Tuh. Menaik turunkan uh, membuka lubang ventilasi di bagian dalamnya ini. Ya. Tuh. Spoiler bagian belakangnya bentuknya seperti ini ya. Di sini ada lekukan-lekukan ya. Tuh. Lekukan di sini meruncing ya bagian sininya. Dan di bawahnya ada lubang ventilasinya. Ada dua ya. Nah untuk kualitas catnya juga bagus. Nah di sini ada logo JPN nya ya. Logo JPN Helmet. Di samping kanan juga ada. Di belakang juga ada. Samping kiri juga ada ya. Nah di sini ada. Uh, Kios ya, ada bacaan kiosnya di sini ya. Di sini, Japan Original Product size M. Oke, okay. nah untuk visornya ini kita lihat ya. Bismillah, nah visornya ini bawaannya berwarna bening atau clear ya. Nah, untuk dari kualitas kacanya ini cukup bagus ya, tebal ya, dan terlihat uh, jernih ya. Nah, untuk rencananya ini. Uh, motif karbon untuk motif karbon untuk recetnya nah untuk di bagian lekukannya sini nih mirip-mirip dengan helm NGS Kairos ya tuh dari samping ya bentukannya nah untuk visor ini ada kunciannya di bagian kanan kirinya nih ada lubang tuh ada lubang di sini dan di sini jadi jika ditarik ke atas dia agak keras jadi harus ditarik tangan dua gitu ke atas, nah ini baru bisa terbuka ya. Tuh. ada beberapa level, ini agak sedikit keras juga ya. Tuh. nah ini nggak bisa langsung tangan kiri, jadi harus sekali tangan dua tuh, baru terbuka sini dari kuncinya. dan juga ada stopper ya, tuh, ada stopper, jadi helm ini jika jatuh ya, terlepas ya, tertahan dari ama stopper ini, nah, tidak mudah terlepas. Oke. Okay. Kemudian kita lihat uh, bagian dalamnya ini. untuk bagian dalamnya ini, nah, terlihat di di sininya ya. Bahannya cukup bagus ya. Tuh ada semi kulit ya. Tuh ada ada stripnya garisnya juga dan di sini bawahnya sini ada kiosi itu ada kiosi. Ya. Nah, untuk uh, tali pengikatnya ini memakai double dering ya nabring. Oke, kita lihat uh, untuk bagian dalamnya secara detail. Nah, seperti ini ya bagian dalamnya. Jadi, bahannya ini cukup bagus ya. Ya berkualitas lah gitu dengan harga 580 watt ya. Tuh. Nah, tapi di sini belum tersedia lubang interkom sih. Maksudnya tidak ada disiapkan atau dudukan atau lubangnya tapi bisa saja sih dipasang nih di sini masih ada celah ya untuk memasang intercom oke nanti kita lihat uh, di bagian dalam ya ya kita buka satu persatu nah ini size nya size M size M lingkar kepala 5758 jadi ini size M nya menurut kita cukup besar juga ya biasanya size M kan 5 56 ya 56, 57 ini 5758 ini untuk SSM-nya. Ini seperti size L biasanya ya. Ya kita buka pusat pipinya ini untuk e, lubang di styrofoam ya. E, masih bisa diperbesar. Nah, ini bagian bawahnya nih. Juga ada dua ya. Nah, bagian tengah masih ada busanya nih. Tuh. Cukup tebal juga ya. Nah, tidak ada lubang intercom ya ya di kanan kirinya ya tuh. Tidak ada ya. Nah, yang ininya susah dilepas nih bagian atasnya nih bagian sini susah dilepas jadi kita tidak kita lepas ya Nah untuk bagian dalamnya ini front bednya ini cukup bagus bahannya tuh. bisa terlihat ya cukup bagus front bednya ini Nah ada jaring-jaringnya sebelah sini ya biar udaranya masuk seperti ini ya bagian dalamnya itu Nah jadi kalau mau di lubangnya berbesar bisa di Akalnya ini lubangnya biar lebih besar lagi ya Oke. Nah untuk uh, busa pipinya seperti ini. ini Bahannya juga cukup lembut ya Nah ini size M nya 57 58 nah ini uh, Sepertinya lebih besar nih tidak seperti biasanya ya Size M itu kan 657 ya Bahannya cukup bagus ya itu bagian dalamnya ya untuk uh, JPN QC ya ketebalannya seperti ini ya. Oke langsung saja kita fitting ya helm JPN QC ya di sini ada mereknya ya. copot aja Nah, ini dia helm. Oh, ini masih bisa naik ke atas, ya. Tuh, memang terlihat masih agak longgar, ya, di kepala saya. Nah, untuk size di kepala saya ini biasanya pas, ya, kalau ini agak longgar, ya. Jadi, menurut uh, kita, size nya ini seperti size gitu. Untuk di bagian atasnya juga nih masih agak longgar ya, ada celah kanan kiri bagian belakang. Ya. Nah, bagian pipinya juga ya. Jadi masih agak goyang-goyang ya untuk SSM-nya ya. Nah, untuk visornya terlihat jelas ya kanan kirinya terlihat jelas. Visornya jernih juga. Memang helm ini terlihat besar ya. dari samping kanan ini dari belakang. Ya. Jadi helm ini memang terlihat besar ya dan dari selnya ya. Jadi untuk yang badannya kecil ya, kita terlihat seperti kebesaran ya. Ya tadi setelah kita fitting ya, kita belum merasakan nyaman karena tadi terasa kebesaran ya helmnya ini ya. Padahal ini udah CSM berarti harusnya ada CSS nya ya. Ya untuk selnya helm JPN Kiosi ini bisa dibilang cukup besar juga ya. Ya mirip-mirip helm NJ Kairos dan JPN Nova X ya. Cuma ini terlihat lebih panjang aja gitu sepertinya ya. Oke ya tadi sudah kita review dan kita fitting helm JPN Kiosi ya. Oke buat teman-teman jadi tidak penasaran lagi ya seperti apa helm JPN QC ya tadi sudah kita review Ya mudah-mudahan review ini bermanfaat ya buat teman-teman yang sedang mencari helm JPN QC ya Oke ya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini terus berkembang Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye